Halo YouTuber, jumpa lagi sama saya. Hari ini saya mau masang Morimoto Pro Gilet ke Versys saya. Ini udah mulai pembongkaran. Nggak tahu sih muat atau enggak, tapi ntar dicoba bongkar dulu. Hari ini saya masangnya di Jogja Light Custom, sekitaran belakang amplas. Posisi Jogja pastinya. Oke, kita tunggu aja update-nya. Sementara bongkarnya cukup lama. Ditunggu aja ya, stay tune. Oke, ini dia bentuk headlamp bongkarannya. Kayaknya ada bocor halus. Jadi ini ngembun yang nggak hilang, bikin ada buram di bawah. Tapi pengerjaannya ya gini-gini aja sih. Terlihat tidak rapi, tapi kalau udah kepasang ya lumayan lah. Sekarang mau diganti si Morimoto. Semoga aja muat. Kondisinya ketika dipasang Pro G itu harus ngelubangin reflektor, padahal reflektor orinya kayak gini nih, terus akhirnya malpraktek deh, pecah. Makanya ini lagi diperbaiki biar bisa tetap dipasang Pro G LED. Mau dilem ulang, dulunya udah pecah nih. Semoga oke deh. Later. Oke, ini dia hasilnya, udah jadi super terang. Sekarang kita cek cahaya outputnya kayak apa. Oke, ini dia lampu dekatnya, tidak terlalu tebal, tapi cahayanya cukup rata dan bagus, adem pula. Wih, berisik ya. Oke, kayak gini, terus ini lampu jauhnya. Nah, kayak gitu lampu jauhnya. Cukup oke. Okay. Oke, ini kalau syutingan indoor kayak gini nih. Lampu dekat, lampu jauh. Hasilnya lumayan, lumayan bagus. Nggak rugi lah, harganya murah, tapi lumayan oke deh. Tidak mengecewakan. Oke, gitu dulu aja review dari saya. Semoga membantu. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like. Dan jangan lupa subscribe ya untuk nonton video saya selanjutnya. Oke, gitu dulu. Dadah. Assalamualaikum.